Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam episod MG3 Hub Borneo bersama Mirul. Hari ini Mirul nak share dekat korang review pasal kereta dekat belakang ni. Myvi kat belakang ni adalah paling special kiranya lah. Okey, Myvi ni korang boleh tengok sama ada dia Cherry Red ataupun Mazda Red. Okey, jom mari kita review owner dia sendiri. Okay, nama saya Aizrin bin Moshidi. Saya merupakan owner kereta ni lah untuk yang Mazda Red. Kereta ni kita ubah suai ikut konsep Myvi lah, tapi dibuatkan IDM. IDM tu Indonesia Domestic Market. Untuk kod cat ni Mazda Red M46V, dibuatkan specialist by Lucky Garage lah. So undercoat pun dia ada dua beza. Dan kalau dia 41 dia warna silver. So dia kalau 46 dia undercoat dia punya color pink. So asal dia kalau yang red ni memang khas 46B, color ni lah red. Pakai clear campur lah, gas urit ada dengan Robello. Untuk bahagian depan ni kita kekalkan untuk gentry punya konsep lah. Fog lamp Kaito. Lips juga up. Yang additional ni Takero punya. Takero punya. Lepas tu yang ni lah Sakura, tapi ni kopi punya je lah. Yang saya pakai ni ori Thailand lah. D1SF 1775 ET35. Tayar spek tayar 195/40/17. So ni sesuai lah untuk color kereta saya. Untuk suspension kita pakai Soba Short Rock and spring pakai D2 punya. Untuk bahagian body ni kita tepi ni pakai side mirror chrome gear up lah. So yang atas ni window chrome. Lepas tu yang bawah ni Agya lah, kita custom tapi alhamdulillah dapat juga masuk. Also yang chrome ni kita beli dekat original Fordua lah, yang chrome dua handle ni. Sebelum ni dia kosong je. Ni spek kalau diikutkan, ini spek Myvi yang 1.3G punya, kosong habis. Kita buat satu jadi 1.5 punya spek lah. So, bahagian belakang paling special untuk saya adalah keluaran Albino. Baru-baru ni untuk tahun ni. Ini V2 punya. So barang chrome ni, chrome bonnet, delete wiper, kita pakai Hitman. So logo tu Syrian lah. And then paling special lah untuk yang, terima kasih untuk Razik hari tu, dia review dekat YouTube pasal ni. Special lah untuk kamera letak kat sini. Kalau tak ada Razik, saya tak tahu benda ni. Ada kamera belakang, so kita ikut spek 1.5 punya. And then untuk yang lain chrome ni, and then third brake lamp smoke lah. Yang belakang ni itu tak tukar-tukar lagi. Untuk yang auto show itu, crew ni Sakura lah. Kita ikut yang depan ni tu, tapi ni ori lah, Sakura punya. So frame plate ni kita hari tu pakai untuk auto show je lah. Barang ni Sakura punya. Lepas tu di orang cakap flat untuk kondom punya. Warna pink. Ramai orang cakap pun ada. Orang akan faham lah ini tengah fikir lain. So system exhaust yang saya pakai twin exhaust lah. Kita buat piping bahagian tengah sampai saluran buat Y concept. So yang tips ni kita pakai yang half cut punya, five surgeon punya. So dia punya pembukaan tu, inci tu dia 4 inci lah. So sunroof ni kita buat dekat CDE sunroof lah, dekat Metro City Sarawak lah, Kuching Sarawak. So dia punya sepakai ni Mazda juga, Mazda Wagon. Mazda Wagon dia ni sunroof yang single punya ke belakang, tarik dapat jongkit, paling besar lah untuk setakat ni. Paling besar dia punya point tu 37-38 lah pembukaan untuk belakang. Besar lah. Dia dapat slide 2-step, dia dapat slide dalam and then jongkit lah. Berbagai wiper ni, batang ni ori celup chrome lah.
sampai dekat dia punya blade ni chrome juga, celup juga, ori celup juga chrome. So bagian nozzle ni chrome juga, chrome ori celupnya. Bagian body ni side skirt kita pakai Pro 2 lah. Ini bukan atau pakai, memang ori Pro 2 punya. Bawah injury kita buat macam 1.5. Bagian belakang body ni papan lah, papan memang untuk MG3 punya, memang untuk speaker bantal sebab yang ori punya tak tahan sebab dia punya lembut. So kita ikut dia punya kawan cakap beli pakai papan ni baru dia kukuh. Papan ni kita buat custom pakai Kenwood lah sebab kita pakai sistem Kenwood. So yang bahagian speaker bantal KSC-Z77 kita beli dekat member lah, dekat Bintulu. Biru ni, yang ni ada lampu. Speaker panda. Speaker panda. Boleh tahan. Dulu beli zaman dulu 300.5 lah. Dulu harga punya memang memang turun. Zaman ni dia punya harga 700, 600. Kalau condition okey, 800 pun ada. So custom papan ni kita, member kita dekat Semanjung, boleh tengok dia punya page lah. And then profile Ideal Burn. Shopee pun dapat. Shopee pun ada. Bahagian termasuk ni especially ni lah, side stand untuk Syrian punya. Carpet Syrian. Steering ni Momo lah. Kita balut ke member kita. Dah lupa lah nama dia. Lupa dia. Balut ni 2.5. 2.5 dekat Sarawak ada mah sikit lah. Dekat Sepanjang dia lain harga lah. Hitman kita ikut dia punya wiper belakang. So bahagian depan ni kita semua pakai yang Kenwood punya. Ini KSC-AS10 jam. Kita pakai jam solar punya, ikut JDM style lah. Ni orang panggil satellite kan? Satellite. Ini yang dia punya center speaker, dia Kenwood juga. Itu kita beli dekat Shopee Siren ni. Dan ini pun Shopee Zoom Engineering. Kopi punya. Okey, untuk panel meter ni, panel ekor, panel meter, kita pakai twill carbon punya ni lah. Celup punya. Okey, kita pakai konsep red lah. Sebabkan kereta saya warna merah. Dia buat sampai ekor, meter. And then untuk yang digital punya control ekor lah. Ni untuk battery checker. Sesuai lah untuk kita ni check battery kan, ikut konsep punya JDM. Tu kita join auto show yang paling first dekat Santubong. Untuk yang ni lah kategori yang kita first je kategori. Dapat best nombor 3 best clean. Yang kita lawan pun kau-kau juga. Untuk second kita dekat Eco Mall. Kita try untuk MDM. MDM best on ADM look open. So yang terbaru ni saya dengan Amirul Haziq kita buat santai punya event. Inilah kita dapat second place best on ADM MV. Yang champion ni best on MDM Nation Car, kita overall lah untuk MDM kita semua kereta MDM. Kita lawan. Jangan lupa follow dan subscribe MGT Hub Modified to Pasti. Assalamualaikum. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.